Ahli Pertuan Agong Sultan Muhammad V telah bersetuju memberi pengampunan penuh dan segera kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hai, Abah. Hai. So, macam mana Papa dah bebas sekarang? Rasa apa plan Papa? Kita rehatlah dulu, Papa. Rehat? Kan Papa dah rehat lama di penjara. Sekarang kita kena terus kerja. Orang tunggu. Orang bagi amanah. Kalau kita tidak laksanakan, dukungan mereka itu sia-sia. Kalau kita fikir keselesaan kita, samalah macam rejim lama. Oleh itu, kita kena lakukan matlamatnya dan meringankan beban. Beban rakyat. Matlamatnya adalah untuk menjadikan demokrasi itu bermakna bagi selesanya rakyat. Kalau tidak, dia tidak ada apa-apa makna selain daripada kebebasan kita dan pemerintahan baru. Kita teruskan sedikit saja lagi. Mudah-mudahan Allah perkenankan, insyaAllah. Dah menang lebih sukar, bang. Kita mesti lakukan semua. Sebab apa? Kita nak mengisi kemenangan. Dan kalau boleh dengan sokongan rakyat, kita boleh melakukannya. Baik, kita maknanya seperti mana kita lakukan selama ini, kita akan bersama. Okey. Susah senang. Satu hari di hari raya, melihat cahaya di sinar indah, langit cemerlang tak terkira, tanda kuasa yang maha esa, beri nikmat pada manusia. Mari, mari. Selamat Aidilfitri Mubarak. Maaf lahir dan batin kepada seluruh rakyat Malaysia. Teruskan perjuangan.